Iklim semasa seni rupa tanah air mendorong sekumpulan pelukis dua generasi Malaysia untuk menyingkap transformasi yang berlaku di negara jiran yang memiliki persekitaran seni rupa yang berada pada kelas tersendiri. Sebagai langkah pertama, jalinan persahabatan sedia ada dengan penggiat seni rupa di Kota Istimewa Yogyakarta memudahkan perjalanan misi mencari gerbang penyelesaian untuk membuka ruang bagi penggiat seni rupa yang mahu menapak di negara kita. Pertemuan dengan seorang seniman Malaysia, Yusof Gajah, dengan pelukis ternama Indonesia, Leni Ratnasari di Ibu Negara telah menjadi satu titik tolak kepada permulaan misi ini. Kesan art studio yang dimilikinya di Yogyakarta menjadi destinasi pertama misi pertemuan seni rupa Malaysia untuk melangkah setapak ke luar negara. Kesempatan bermalam di Kesan Art Studio Yogyakarta kami gunakan untuk lebih mengenali sahabat-sahabat pelukis di sana. Kesan Art Studio yang terletak di Desa Tirto Nimolo, Dusun Dua Kesan, Yogyakarta, Indonesia, sebuah kampung yang terkenal sebagai perkampungan perupa. Di sini jugalah tempat bertapak ramai pelukis-pelukis besar Indonesia yang telah menempah nama di peringkat antarabangsa. Mereka membangunkan studio-studio serta galeri-galeri yang menjadi wahdah pertemuan serta menjalinkan keakraban di kalangan pelukis. Seni rupa itu universal, tiada pembatas, bahasa visual yang bisa dimengerti dan bisa menyatukan, mendambakan kesungguhan dalam berkarya. Seniwati multimedia yang bekerja dari banyak identiti yang sesuai, rasa ingin tahu sentiasa berakar untuk merungkai aspek bertentangan keunikan manusia. Setelah beberapa ketika berada di persimpangan jalan dan referensi bersifat global, seninya merenungkan sebuah pengakaran kepribadian yang berlapis-lapis, bersemangat dan gender dalam konteksnya. Sebenarnya untuk Kesan sendiri, as long as all the program itu kita punya goal atau kita punya visi misi yang sama ya, lalu kita menjembatani berupa-berupa muda yang cukup berbakat dengan seleksi yang cukup fair, dan di sini kita memberi kesempatan buat teman-teman dari dua negara untuk bisa bertemu, untuk bisa berkolaborasi secara pemikiran, secara cultural, respect dan sebagainya. Untuk bisa ini menjadi satu pengetahuan baru, di mana silaturahmi tadi, di mana ada meeting point, di mana ada meeting point yang selaras, ya, yang selaras dan akan menghasilkan sesuatu yang in future itu mungkin sangat berguna gitu loh bagi peserta atau siapapun yang terlibat dalam proyek yang akan kita bangun. Ya, sebenarnya untuk Kersan sendiri, menjambatani perupa muda yang berbakat berkesempatan teman-teman untuk bisa berkolaborasi. Pada seni rupa itu sesuatu profesi yang memang kita harus benar-benar struggle dan kita bisa memanage apa yang kita mau raih ya, kita mau goal ke depan. Jadi hal apapun tidak ada yang tidak mungkin jika memang kita benar-benar berniat dan kita mau melewati batas-batas profesi yang akan kita lewati itu pasti selalu. Bila ditanya bagaimana seorang pelukis mahu melonjakkan karyanya agar diterima di peringkat antarabangsa, kata Leni, sebenarnya ini cukup challenging, ini cukup menantang, ini masih menantang ya. Ini sangat menantang di mana sebenarnya semua itu ada di kita. Semua itu masalah kemauan. Jika kita sudah put yourself, itu kan ada bagaimana lompatan how to be professional.
Nah, mungkin hal-hal itu yang harus dipikir, bagaimana kita melihat balik sistem kita berkarya, sistem kita bagaimana di studio, lalu kita melihat peluang, opportunity, di mana mungkin kalau aku selalu bilang kesempatan selalu cuma sekali, ya mungkin ada lagi, tapi mungkin akan beda lagi, kan gitu. Tapi saya mulai percaya kalau kita berbuat, kalau kita melakukan, itu pasti ada hasil. Seperti kita menanam pohon, kita kasih pupuk, sesuatu ranting yang nggak berguna kita potong, dia akan menjadi indah. Dan itu sebenarnya harus mulai ditanamkan. Jadi terutama tentang manajemen diri, bagaimana menjadi seniman, lalu networking pastinya, lalu kita bertanggung jawab pada produk yang kita keluarkan. Istilahnya itu seperti fine art kita, itu karya kita. Tetap selalu ada di atas, tetap selalu ada art scene, di mana art scene itu yang menilai, lalu ada audience. Jadi itu semuanya bukan cuma untuk kita, kita mengembangkan sesuatu tuh untuk audience memahami, memahami, mengamati, dan dia baru akan bisa bilang ini luar biasa atau apa. Lalu mental, ini mental yang harus kita dobrak untuk itu. Mengubah. Kita untuk mencoba kesempatan itu memang kita harus confident, kita harus percaya dengan apa yang kita yakini ketika kita memilih sebagai seniman. Gak usah takut, selalu ada jalan, coba apapun, dan itu semua di depan kita akan lihat apa yang terjadi. Program di luar negeri itu selalu banyak, selalu sekarang ini dunia internet dan di mana itu semua ada aplikasi. Ada satu nilai kesimpulan, kata Lenny. Berkarya dengan apa yang ada di sekeliling kamu, lebih mudah untuk bercerita tentang karya nanti, kerana apa yang dipersembahkan adalah sebahagian dari kehidupan kamu. Lagi kehebatan Nasirun bermain dalam benak kepala kami. Kami bertemu pula dengan seorang lagi seniman bertaraf antarabangsa Indonesia yang kini merupakan salah seorang perupa dalam kelompok 100 ternama di dunia. Kebetulan pada masa lawatan kami, beliau berada di tempat tinggalnya di kota Yogyakarta. Walaupun telah mencapai peringkat tertinggi dalam kariernya sebagai pelukis, ternyata beliau merupakan seorang yang merendah diri. Kehadiran kami disambutnya dengan begitu mesra sebagai sahabat pelukis dari Malaysia, sehingga kan kami lupa bahwa beliau itu dianggap sebagai dewa oleh sesetengah peminatnya. Ya, pemulanya adalah begini, bahwa ketika saya belajar di ASRI, sekarang namanya ISI, Institut Seni Indonesia, sekitar tahun 84 saya mempertanyakan tentang apa itu seni modern dan apa itu ada seni modern. Jadi saya membuat konsep-konsep, kemudian saya melihat bahwa di dalam saya belajar, saya mempelajari tentang seni-seni yang ada di Mesopotamia, di Mesir, kemudian di India dan di Cina sebagai waktu itu dianggap sebagai budaya-budaya tua. Nah, di situ saya melihat bahwa pemikiran-pemikiran Asia itu lebih melihat filsafat sebagai sesuatu yang diyakini. Sementara di Barat melihat filsafat itu cuma tidak diyakini, hanya sebagai sains, hanya sebagai ilmu pengetahuan. Ya, dirasionalkan dan kadang-kadang terlalu kering begitu. Nah, di sini waktu tahun 80-an itu saya mencoba melihat bahwa ada satu persoalan besar di mana ekspresi individu itu sebetulnya dianggap tabu gitu. Tapi sebetulnya saya melihat empu-empu yang membuat keris, yang membuat gamelan, yang membuat seni-seni hebat itu individual semua.
Tetapi orang menganggap bahwa seniman itu egoistik. Sebenarnya tidak egoistik, dia individual. Pemikiran yang spesifik tidak sama dengan orang lain. Nah, itu yang kemudian saya melihat ada konsep-konsep eksistensialisme dan lain-lain. Itu penting sekali bahwa seniman ini harus punya kemandirian yang tidak harus sama dengan orang lain. Diingat ketika kita tidak membuat sama, kita memberi kontribusi pada orang lain. Kita juga sempat melihat berbagai pemikiran dan proses kreatif yang terdapat di galeri dan studio, diiringi dan diberi penerangan oleh beliau sendiri. Salah satu pemikirannya yang menarik, pendapatnya tentang hubungan antara seniman dan tradisi. Saya kira begini, bahwa tradisi itu harus diberi spirit baru, spirit aktual. Jadi seniman bertugas tidak melestarikan tradisi, tetapi seniman membuat tradisi-tradisi baru. Sehingga bahasa suatu kebudayaan itu tidak berjarak. Ya. Bahasa itu mudah untuk dicerna karena bahasa itu seperti sehari-hari. Tapi muatannya, kontennya diberi spirit-spirit baru, hal-hal aktual, sehingga seniman itu tidak terjebak pada permukaan-permukaan tradisi. Sehingga kita membuat kontribusi pada kehidupan. Katanya lagi, seniman tidak boleh hanya melihat sejarah sahaja, tapi harus ke hadapan dengan mencari lebih banyak peluang untuk masa depan. Beliau berpendapat mereka yang masih bercakap tentang identiti kebangsaan itu masih bersifat defensif. Sedangkan kita seharusnya pada saat dan ketika ini telah mula menyerang untuk melahirkan ide-ide baru serta falsafah-falsafah baru yang lebih relevan dengan desakan kehidupan masa kini dan masa akan datang. Dia seperti bertemu kawan lama yang sekian lama jauh. Setelah menamatkan perkhidmatan profesional dan dia berkarya umpama pasangan kekasih yang melepaskan rindu. Satu nama yang tidak asing dalam perkembangan seni rupa Yogyakarta, Totok Sudarto. Semangatnya untuk berkarya tidak pernah hilang walaupun selama berkhidmat untuk Angkatan Udara Indonesia. Pak Totok seolah-olah terlepas dari kongkongan yang selama ini menghalang beliau berkarya sebebas-bebasnya. Persembahan dalam karyanya mengenengahkan kematangan seorang bekas tentera yang berjatuhan tinggi selain pernah menjadi ketua masyarakat yang disegani di daerahnya. Namun, Pak Totok tidak sedikit pun kekok untuk berkongsi pengalaman serta pandangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat bertemu. Kita di apa nama? Hangar. Saya sebenarnya baru yang dulu yang pertama kali kita bertemu di Kuala Lumpur, waktu di Aceh Sri, ya. Sekarang saya pulang ke Jogja, ya. Untuk bertemu Pak Totok. Jadi saya di sini saya terus pada soalan, ya. Saya agak merasa bagaimana, ya, Pak Totok daripada seorang tentera udara, ya. Yang bagaimana terpanggil untuk menjadi seorang seniman. Bagaimana, ya? Jadi begini, saya ini salah jurusan, salah arah. Arah saya bukan harusnya ke ISI seperti Pak Yusuf gitu, ya. Tapi saya ini masuk ke Akademi Angkatan Bersenjata. Jadi masuk ke Indonesian Air Force. Yang seharusnya saya ke Institut Seni, kan gitu, ya. Tapi itu sudah menjadi sudah cerita begitu, kan? Sudah menjadi cerita bahwa saya
melalui fase yang semacam ini. Iya. Nah, jadi redola. Iya. Saya pernah jadi tentara. Saya pernah jadi wakil bupati. Iya toh? Iya. Tapi ini jabatan hanya sebentar-sebentar. Iya. Tapi jabatan yang paling lama adalah seniman. Sampai mati juga dapat nama seniman, kan? Iya. Iya. Jadi bagaimana Bapak boleh membuat pilihan yang sebegini, ya? Itu apabila dia sudah ada kedudukan, sudah ada sedikit sebanyak pengaruhnya. Bagaimana Bapak boleh memilih seni lukis ini sebagai satu perjalanan di hidup yang hingga seterusnya? Ini bagaimana? Itu adalah satu hal yang unik ya di sini. Jadi artinya bahwa perjalanan hidup saya jadi tentara, saya tidak boleh jujur. Saya beri contoh, ketika saya diperintahkan oleh atasan, padahal saya ini capek. Ya. Capek, kamu kerjakan, siap, capek tidak? Tidak, itu jawabnya, tidak jujur. Ya, padahal capek. Padahal capek, tapi tidak boleh saya kata, oh Pak saya capek, komandan saya capek, Pak. Jujur tidak boleh. Iya, oke. Okay. Iya kan? Bohong diri. Iya. Jadi politisi juga gitu. Iya kan? Iya. Jadi politisi, saya berjuang untuk negara dan bangsa. Tapi orang-orang itu butuh dia. Perlu duit. Iya. Ya. Halal tidak masalah. Iya. Itu belakang kita. Itu. Di situ tidak ada kejujuran lagi. Saya harus berbohong. Saya tidak bisa berbohong. Di sinilah ketika saya memang saya dari kecil saya senang sudah menggambar, senang melukis. Ya. Nah, ketika saya tahun 2003 saya itu melukis kembali, saya menggambar kembali, itu saya temukan kerinduan saya terhadap kejujuran. Bagaikan saya itu bertemu dengan saudara yang lama yang tidak bertemu. Di situlah tanya, wah ini jujur, saya jujur, saya bisa saya ini bisa saya. Iya. Saya tidak saya buat. Ya jelas sekali saya melihat. Ya. Nah, karya Bapak ini begitu tega melepaskan ekspresinya. Ya. Ya di situ warna-warna Bapak begitu bersahaja tanpa dipaksa. Begitu tega, jadi mana di situ adalah satu ketegasan bagi seorang seniman. Yeah. Ya, ketegasan itu bukan dipaksa. Yeah. Jadi betullah apa yang dikatakan tadi, kita jangan terpaksa. Ya, jadi di sini ingin saya bacakan. Ini buntarannya apa? Buntaran itu nama saya kecil, Buntar. Jadi namanya di panggil saya Buntaran. Oke. Okay. Nah, ini kan ingin saya bacakannya. Nah, kalau betul tu, kalau salah tu betul kan ya. Yang ingin tawon ono lentang cah ayu, aku ngenteni tekam marang mego ing angkaso ni mas. Iya. Tun takoke ya. Iya. Yeah, takoke pawatam. Janji aku eling cah ayu. Sumedot rasaning ati lintang-lintangnya iwi-iwi ini mas tresnaku sundul yadi apa sundul yadi itu ya. Sampai ke langit ketujuh. Jadi cintanya itu tidak terbatas gitu ya. Bukan kata di angkasa ya. Angkasa biasa yang bukan angkasa biasa jadi yang sambangkan yang menerbangkan pesawat ya. Pesawat iya malah melewati betul. Ada satu hal di situ apa yang disebut lagu ini kan ya. Lagu yang tawang ono lintang di langit ada bintang gitu ya ceritanya. Okay. Yen ing tawang ono lintang cahaya aku ngenteni tekamu. Yang gitu kan? Terus baca. Marang meko engang koso nimbang
Sunta kok kipawartamu. Saya tanyakan, apa kabarmu orang ini? Janji-janji aku iling janji-janji dulu, itu masih ingat. Sumedot rasaning hati, artinya mengingat janji-janji itu jadi hati tertusuk hati ini gitu, jadi sampai di hati kan gitu kan. Lintang-lintang ini, lintangnya itu melambai-lambai, kan? jadi ngimi-ngimi itu manggil-manggil kan gitu. Tresnaku itu cintaku, sendiri di hati sampai di langit ketujuh kan gitu. Aduh, gitu. Aduh, ya, ya. Gitu lah. Saya katakan bahwa saya bisa berbuat ini, itu pun ada proses dari kehidupan saya yang sebelumnya. Saya jadi tentara. Tadi tega, ya tega tadi kan. Artinya di situ, orang membuat semacam ini, kalau tidak ada keberanian, tidak akan jadi. Harus berani, harus dia tegas. Jadilah. Jangan takut rugi. Jangan takut, kan gitu. Jadi jangan takut. Kalau takut-takut tidak akan jadi. Ada kata-kata dari kemarin itu yang gitar itu. Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi, kan gitu. Kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Kalau takut sudahlah, duduk aja. Gitu. Kan gitu. Kalau berani maju terus pantang mundur, kan gitu. Nah, di situ dalam kejiwaan saya ini terbaca di situ kan, terbaca gitu. Ya. Saya ada kans untuk saya jadi general, saya lepas platform. Saya kans untuk jadi politisi lebih tinggi lagi, just platform. Apa yang saya cari? Sudah saya temukan yang saya cari, buat apa? To be mine. Jadi saya sudah menjadi diri saya sendiri. Jadi saya sudah menjadi diri saya sendiri. Jadi saya berbuat sesuatu tidak karena siapa-siapa, karena saya sendiri. Macam dalam tentara sendiri, dia ada latihan-latihan. Ya. Yang kita katakan sebagai membentuk disiplin-disiplin tentara itu, ya. Kalau tidak, dia tidak mungkin terjadi seorang tentara. Apapun, Bapak Selah pun menjadi seorang tentara, kemudian ke arah bidang ini, apakah disiplin-disiplin yang dalam tentara itu membantu Bapak untuk berkarya, ya. Dan seterusnya? Itulah disiplin. Ya. Itu di situ juga ketegasan, kedisiplinan, kemudian toughness, ya, itu dibutuhkan di situ. Sehingga di karya saya itu terbaca di situ, kedisiplinan terbaca, ketegasan terbaca. Karena tanpa background tadi tidak akan seperti itu. Maknanya semasa di tentara mungkin juga. Saya melukis. Jadi saya waktu di Amerika setahun, di Amerika, saya ada lukisan, ada beberapa karya lukisan dengan cat air, dengan cat air, ada yang dikoleksi sama teman-teman saya di Amerika, ada yang dibawa ke Turki juga. Ya. Nah, kemudian sewaktu saya di tentara juga, kalau rapat itu saya sket wajahnya orang-orang itu, itu semacam itu. Jadi, selain daripada Bapak telah menemui suatu sudut kehidupan yang baru, katakan baru ya, sudah selepas menjadi seorang tentara dan sebagainya, jadi apa yang Bapak harapkan daripada karya Bapak ini, selain daripada berada di sisi Bapak sendiri,
dari segi marketnya, dari segi penerimaannya itu bagaimana Pak? Nah, saya tidak pernah berpikir ketika saya berkarya, saya tidak pernah berpikir itu untuk laku, untuk terjual. Saya tidak pernah berpikir begitu. Nah, namun ketika itu sudah menjadi karya, kemudian orang appreciate, menghargai karya saya, oh oke. Dan saya tidak pernah memberikan tarif berapa harga. Ada suka, senang. Saya lebih suka bahwa karya saya dia beli mungkin hanya dengan kemampuan dia cukup, ya. Tapi dia appreciate, dia taruh di ruang yang terhormat, daripada dia saya dibeli hanya dibuat investasi, ditaruh di gudang, ditaruh di warehouse, ya kan? Saya lebih suka dia beli dengan secukupnya, ya. Ditaruh di tempat terhormat untuk dia dinikmati, itu saya lebih senang daripada beli mahal tapi ditaruh di invest di gudang untuk investasi dia, kan gitu. Ya, kan saya melihat tulisan Bapak di karya Bapak ini nabi, seperti ketegasan, tapi semacam kadang-kadang terlihat semacam kembang bunga. Kadang-kadang saya melihat suatu yang dilemparkan. Di situlah saya, ya. Saya itu orang kalau baru ketemu melihat saya sepintas, wah orang ini kalau bahasa Indonesia nya ini orang keras nih, ini orang ini tidak senang joke, tidak senang bergurau, kan. Padahal saya tidak begitu. Bagaimana Bapak merasakan tanggung jawab Bapak terhadap khalayak? Khalayak yang mendekati karya Bapak ini, bagaimana tanggung jawab Bapak? Maksudnya terhadap apa nama community seniman dan orang awam. Saya dalam 2 tahun atau 3 tahun itu saya selalu pameran, bikin eksibisi, sehingga saya bisa, orang lain bisa nikmati karya saya, gitu kan. Juga banyak teman yang datang sini nikmat. Dan saya itu sebetulnya juga ada yang saya inginkan di dalam saya berkarya ini, bisa menjadi motivasi bagi pelukis-pelukis muda, bagi seniman-seniman muda untuk selalu berkarya. Memang saya begini, saya setelah berkecimpung di dalam dunia seni rupani, ya, itu ada beberapa hal yang harus dipunyai oleh seorang pelukis kalau dia ingin menjadi pelukis yang terkata sukses, gitu, ya, pelukis besar. Yang pertama adalah talenta, jelas, kan, skill, ya. Skill. Kemudian yang kedua ini finance. Finance itu bisa juga dari orang lain, bisa di backup oleh orang lain, di backup oleh teman, ataupun diri sendiri. Ditabungnya. Ya. Nah, ini juga karena apa? Karena kita melukis membutuhkan cat, membutuhkan media, membutuhkan ini, kan. Kemudian yang ketiga adalah relationship. Ini relationship, connection. Ya. Tanpa itu tiga itu kita just nothing. Ya, jangan jadi seniman. Ya. Jadi ya tadi kan ada orang yang ketika dia merasa dirinya itu hebat, itu sudah memutus relationship. Itu sudah menolak nikmat. Iya, itu menolak nikmat. Jadi sudah merusak relationship-nya sih. Satu, Bapak dulu bekerja dengan
satu badan macam keterukaan yang pastinya memerlukan apa komitmennya tinggi dalam pekerjaan itu. Bahkan Bapak melukis. Jadi keadaan ini banyak terdapat di Malaysia, seperti saya juga, seperti Raduan juga. Kita dengan pemerintah bekerja, tapi kita melukis. Dan itu memerlukan satu fokus yang berbagian. Itu melukis perlu fokus. Dengan tugas kerja pun perlu fokus. Jadi selama beberapa panjang tahunnya, Bapak bagaimana Bapak bisa maintain melukis dan maintain keturunan kerja itu? Iya, pasti tidak mungkin dua-duanya akan berjalan seiring ya. Seiring, sejalan. Tidak mungkin. Karena yang mungkin perhatian, mungkin pemikiran bisa kita bagi. Tapi masa atau waktu tidak bisa kita bagi. Kita tidak bisa bagi waktu. Tidak pernah cukup. Ya, tidak akan pernah cukup. Karena ketika saya masih di tentara, ya saya fokus di tentara. Melukis saya hanya sebagai sampingan aja. Artinya dalam memimpin itu aja. Nah, ketika saya sudah full, tidak di tentara, tidak lagi di politik, ya saya penuh, saya melukis. Nah, itu ketika masih 2003 saya masih sebagai pejabat ya, masih politisi kan. Nah, itu sehingga masih belum penuh kan gitu. Nah, ketika saya sudah dua-duanya lepas, saya penuh gitu. Jadi pasti akan ada yang mana yang diprioritaskan. Nah, bagaimana ya Bapak boleh mengawal spontanis itu sendiri? Ya. Nah. Sebetulnya kita tahu bahwa bebas itu kan sebetulnya apa sih arti kata bebas ya? Kan enggak satu pas. Iya. Jadi bebas ini pada hati kan. Ya. Tapi ketika kita berbuat sesuatu, kita pasti akan terikat dengan norma-norma kan. Ya. Dan begitu kan tidak mungkin kita begitu saja lepas kan gitu. Nah, di situ letaknya bahwa kontrol diri itu yang dibutuhkan kan gitu. Saya sebagai seniman muda, bagaimana kalau seniman di sini ya, mereka melihat wah materi karya dan watakannya yang garang, adakah seniman di sini ingin ada yang datang berdamping dengan Toto atau adakah ada Pak Toto sendiri datang ke mereka? Ada jurangnya di antara military dengan anak-anak, mungkin anak-anak. Ya, pada awalnya semacam itu. Kalau orang ingin jadi perwira, officer dengan pangkat lieutenant, masuk Akabri, lulus jadi officer. Ya, kalau saya ingin jadi dokter, saya sekolah kedokteran, lulus, saya bisa jadi dokter. Kalau kita mau jadi seniman, tidak bisa hanya sekolah diisi. Sekolah diisi sampai dengan dia profesor, tapi belum bisa dikatakan dia seniman. Itu hebatnya di situ. Ya, itu hebatnya seniman. Seniman itu adalah pengakuan. Dan tidak mudah saya mendapatkan, saya bisa diterima di teman-teman itu. Karena pasti ada yang merasa jealous, ada yang appreciate. Sama saja dengan kehidupan di politik juga sama. Sama saja. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membawa diri. Kan bisa membawa diri. Saya ternyatanya diterima di teman-teman. Bapak lihat, tapi rambutnya tidak gondrong. Ya. Tidak harus gondrong, ya kan? Ya kan? Kan gitu, ya kan? Gitu. Tidak harus, ya. Gitu. Tapi kan, tidak salah. Tidak salah juga, ya, kan gitu, ya kan? Gitulah. Saya menghimbau pada seniman-seniman muda,
tunjukkan kehebatan itu di karya. Iya. Jangan seperti ada teman-teman mukanya dicoreng-coreng lah, ini dicoreng-coreng lah. Tapi di karyanya tidak ada apa-apa. Gitu. Nah, bukan itu tidak boleh, tapi orang melihat karyanya dulu baru. Ya balance lah. Balance gitu. Nah itu tadi saya katakan kembali ke tadi, kok itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dulu saya itu tidak dianggap. Jadi saya itu dulu diremehkan sekali. Saya melukis, saya punya katalog masih disimpan oleh teman-teman. Ketika saya pameran tunggal pertama kali di tepi, wah ini kebetulan aja ini. Oh. Ini hanya kebetulan saja. Siapa yang harus banyak yang nyembirkan bibir. Apa? Reaksinya macam ya, yang itu. Nah, ketika karya saya diakui dan bukan diakui ya, apa? Diterima. Diappreciate gitu ya sama teman-teman dari dari luar. Malaysia, dari Singapura, dari teman-teman juga dari Eropa, daerah yang saya temui, yang saya pikir, yang saya rasakan, yang saya alami kan. Cuma flow-nya berbeda. Ya. Warna. Ya, ya. Depend on condition at the time kan gitu ya. Jadi waktu itu. Adakah walaupun bapak ada talent dari peringkat awal mungkin, jadi adakah saya jujur saya bertanya, adakah ada apa dipengaruhi oleh influence ya, dari mana-mana ya? Ya, itu pasti. Kecuali saya buta. Orang buta tidak influence dari orang lain dalam visual kan. Saya dulu yang saya katakan tadi, saya datang ke Nasi Lulung. Saya duduk di situ melihat Nasi Lulung dia berbuat. Ya, saya datang ke Pak Joko Peki. Pak Joko Peki tidak ada, tidak apa-apa bu. Saya sendirinya. Saya waktu itu masih wakil bupati. Saya duduk di ruangannya Pak Joko Peki. Saya lihat gambarnya. Saya lihat teknisnya. Juga pada Pak Afandi. Jadi waktu Pak Afandi masih hidup, saya pernah juga waktu itu masih beliau sepertinya sudah tua sekali. Ya. Dan saya sampai dengan saat ini saya masih rindu dengan karyanya Pak Afandi itu. Saya datang ke museumnya, saya duduk, saya lihat ini. Dan yang meminta saya dan mengajari saya pakai akrilik ini adalah Pak Ambiyah. Saya pernah kecewa karena saya tidak bisa pakai akrilik. Akrilik saya itu Gloria itu saya tuang itu di kanvas lebar itu saya injek gitu. karena saya jekil banget nggak bisa gitu. Lah sekarang saya tahu, oh ini merah ketemu hitam itu bagaimana nanti. Kalau hijau ketemu hitam bagaimana? Kalau kuning ketemu merah itu bagaimana? Yang mana yang tenggelam? Yang mana yang nampak di situ yang muncul dan sebagainya? Itu saya tahu ya, dari saya berbuat itu. Dan saya juga ke Mas Bambang Heras itu datang. Ya ke Widodo juga sering Widodo dia datang ke sini. Dan semua orang itu ada positif negatif ya. Ada bagus, ada baiknya, ada sih ada. Nah, selama kita bisa kontrol, ya, sehingga kita mengontrol kejelekan kita, kita perbaiki. Bercampur seperti itu, tidak ada. Ya. Kalau itu pakai tangan saya, nanti. Tak mungkin. Seninya dia, tak ada. Aduh. Hebat. Ya. Jadi the end of the all Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ketika berada di studio Kersan, kami juga sempat bertemu beberapa pelukis lain yang bergiat aktif dalam seni rupa di Yogyakarta. Antaranya Pak Widodo,
yang terkenal dengan nama julukan Widodo Terancuk. Seorang pelukis yang begitu lantang bersuara dan ada kalanya kelantangannya tanpa tapisan mampu mencabar pelukis-pelukis muda untuk lebih bersemangat menghasilkan karya-karya yang berkualiti. Tidak kurang juga yang berundur di mengalah dengan cabaran Widodo. Juga sempat berbicara dengan Ali Umar yang terkenal dengan seni ukiran kayu dan juga seorang seniman di Kota Jogja. 4 hari di Kota Istimewa Yogyakarta terasa begitu cepat. Namun, kami terpaksa balik ke Kuala Lumpur. Walaupun singkat, ziarah ke Jogja telah membawa Persatuan Seni Rupa Malaysia Perupa melangkaui usianya yang setahun jagung. Ziarah Jogja menjadi langkah pertama jalinan persefahaman antara perupa dengan penggiat seni rupa di Indonesia. Tanggal 21 Oktober, temuterai perjanjian persefahaman antara perupa dengan Kersan Art Studio demi kelangsungan seni rupa negara, demi menaikkan martabat perupa Malaysia, sekaligus merintis jalan untuk ahli-ahlinya melangkah lebih jauh dalam seni rupa. Sumedot rasaning ati lintang-lintang ing ngiwiwi nimas tresnaku sundul wiati.